dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salah. Hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah Subhanahu wa taala melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat Tirmizi. Rasuah adalah sangat berbahaya dan bala yang besar. Ia sesuatu yang memudaratkan masyarakat, memudaratkan orang Islam dan meletakkan pengurusan dan pentadbiran menjadi tidak stabil. Rasuah ini berlaku dalam semua urusan, termasuklah urusan kehakiman, tanah, perjukaian, zakat dan lain-lain, malah dalam perkara yang melibatkan agama dan orang agama. Oleh itu, Allah mengharamkan rasuah dan melaknat pelakunya kerana bahayanya amat besar. Maka tidak boleh memberi rasuah dan tidak boleh mengambilnya. Seseorang tidak boleh memberi rasuah dan tidak boleh juga seseorang pegawai mengambilnya, bahkan wajib berjaga-jaga darinya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memberikan kuasa menyiasat, menyoal siasat dan menangkap pelaku-pelaku rasuah dari sektor-sektor awam dan juga swasta. Kesalahan merangkumi perbuatan memberi dan menerima wang suapan, beras bubur, percubaan rasuah, penyalahgunaan kedudukan, rasuah melalui ejen, sehinggalah rasuah dalam perolehan awam dan pilihan raya. Para ulama menjelaskan bahawa pengertian ar-rashi adalah orang yang memberi rasuah, sedangkan al-murtashi bererti orang yang menerima. Laknat itu ditimpakan kepada orang yang menyuap kerana dengan perbuatan itu ia menyakiti orang lain dan mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Laknat juga dikenakan kepada al-murtashi, iaitu orang yang mengambil rasuah. Laknat juga menimpa ar-ra'ishi, iaitu orang tengah yang menjadi perantaraan antara kedua. Bila bercakap tentang rasuah, seseorang pekerja seolah-olah tidak boleh terlepas darinya. Umpama dikatakan mustahil untuk tidak mengecap rasa madu atau racun yang berada di hujung lidah, maka mustahil bagi kekitangan kerajaan untuk tidak menjamah hasil pendapatan kerajaan. Seperti mana kita tidak pasti sama ada ikan dalam air menelan air atau tidak, begitu juga sukar untuk kita mengenal pasti sama ada seseorang kekitangan kerajaan itu mengambil wang kerajaan untuk diri mereka sendiri atau tidak. Sebahagian orang menggunakan pangkat dan jabatannya untuk mengaruh keuntungan kebendaan, misalnya dengan mensyaratkan imbalan dalam pelantikan pangkat seseorang atau dalam memindahkan pegawai dari satu daerah ke daerah yang lain dan yang seumpamanya. Menerima imbalan itu hukumnya adalah haram. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syafa'a li akhihi syafa'atan fa'ahda lahu hadiyatan 'alayha faqabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabir riba." Sesiapa memberi pertolongan kepada saudaranya satu pertolongan dan saudaranya memberikan kepadanya hadiah lalu diterima, maka sesungguhnya ia telah mendatangi pintu yang besar daripada pintu-pintu riba. Hadis riwayat Abu Dawud. Muslimin yang berbahagia, pada masa kini rasuah sudah menjadi kebiasaan umum. Bagi sebahagian pegawai, rasuah menjadi pendapatan yang hasilnya lebih banyak dari gaji mereka peroleh. Berbagai urusan perniagaan atau urusan lainnya hampir semua dimula dan diakhiri dengan tindakan rasuah. Ini tentunya merugikan orang miskin kerana rasuah menjadikan undang-undang dan peraturan sudah tidak berguna lagi. Yang berhak digantikan dengan orang yang tidak berhak.
Kerana rasuah, wang yang semestinya milik mereka yang bekerja tetapi ditukar kepada orang lain yang menaungi. Amalan rasuah juga melibatkan orang-orang agama, sedangkan mereka mengetahui hukumnya haram dan berdosa besar, tetapi kerana hapuan dunia itu mengasyikkan, maka hilanglah sikap amanah, jujur dan keikhlasan yang tertanam dalam sanubari selama ini. Orang yang diharapkan dapat menjaga marwah diri dan agama, bahkan sentiasa menyeru masyarakat dalam melakukan kebaikan, boleh hanyut dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Lupakah mereka dengan amaran Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 44? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun? Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan, sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Allah? Tidakkah kamu berakal? Pendedahan SPRM mengenai pembangkitan orang agama dari agensi kerajaan terlibat kes rasuah adalah sesuatu yang memalukan dan tidak sepatutnya berlaku. SPRM mendedahkan bahawa pegawai dan kaki tangan agensi agama tidak terkecuali dari terpalit dengan kes rasuah. Hadirin yang berbahagia, rasuah mestilah dibantah ras oleh pemerintah dengan mengenakan hukum yang lebih tegas agar mereka menjadi gerun dan takut. Dalam menangani kes rasuah, pemerintah hendaklah lebih terfokus kepada langkah pencegahan sebelum terjadinya kes jenayah rasuah tersebut. Allah menceritakan dalam Al-Quran bahawa ada seorang alim, mereka mengakui kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi disebabkan rakus terhadap dunia, mengikut hawa nafsu, ingin kekuasaan dan kekayaan, syaitan telah menggoda mereka hingga tergelincir dari agama yang benar. Ingatlah, orang yang alim apabila dia terhaka kepada Allah, Allah umpamakan dia seperti anjing, seperti yang dinyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 176. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Maka bandingannya adalah seperti anjing, jika engkau menghalaunya, ia mengulurkan lidahnya termengah-mengah, dan jika engkau membiarkannya, ia juga mengulurkan lidahnya termengah-mengah. Demikianlah perumpamaan orang agama yang terlibat dengan perkara dosa seperti rasuah dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, harta benda dunia ini sangat menggiurkan. Kerap kali sehingga sampai tidak peduli tentang halal haram. Hadis daripada Khawlah binti Qais radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal mala hurbatun khatira, man asabahu bihaqqihi burika lahu fi wa rabb ورب متخوّد فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار." Sesungguhnya harta ini hijau dan manis. Barang siapa mendapatkan dengan haknya, maka ia akan diberkati. Berapa banyak orang yang mengambil harta Allah dan Rasulnya tanpa haknya, secara sesuka hati, tiada balasan baginya pada hari kiamat nanti kecuali neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita hayati beberapa pengajaran dan tausiah penting daripada khutbah ini. Antaranya, pertama, umat Islam wajib menjauhkan diri daripada perbuatan dosa besar, iaitu memberi dan menerima rasuah. Kedua, umat Islam perlu ada rasa takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala dan menghormati undang-undang negara berkaitan rasuah. Ketiga, umat Islam hendaklah menginsafi bahawa Allah Subhanahu wa taala melaknat pemberi dan penerima rasuah, apatah lagi sekiranya dilakukan oleh orang-orang agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa burizatil jahimu lil ghawi, dan diperlihatkan neraka jelas nyata kepada orang-orang yang sesat. Surah Asy-Syu'ara ayat 91.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa dafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta wabak penyakit. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin dengan sentiasa mematuhi SOP. Ambillah pengajaran di atas apa yang berlaku. Berhati-hatilah dan beringatlah selalu walau kita diberi kebebasan untuk bergerak. Ini kerana negara masih mengurangi wabak penyakit demi keselamatan diri kita serta masyarakat seluruhnya. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم